Oke, teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya akan membuat umpan bawal yang paling praktis hanya dalam jangka waktu 3 menit. Karena umpan bawal ini saya pakai ketika kehabisan umpan. Yaitu kita masukkan, ini ada pelet, ya ini pelet sisa-sisa kita masukkan saja secukupnya. Dan ini yang serbuk putih ini adalah tepung jagung, itu. Lalu kita masukkan air secukupnya, kita aduk-aduk kembali, kita aduk-aduk ini sampai bercampur menjadi satu. Terus kita aduk-aduk dan jangan kita ragu-ragu dalam membuat umpan, masukkan air lagi. Nah, ini kita pakai air yang cukup banyak supaya bercampur menjadi satu. Ya teman-teman, untuk membuat umpan kita tidak perlu ragu-ragu, masukkan saja. Yang penting kita juga jangan lupa persiapkan kinoi. Kinoi ini nanti untuk pengeras. Lalu kita masukkan kinoi, masukkan saja, ini ada setengah masih, kita masukkan saja semua. Lalu setelah itu kita masukkan semua saja. Terus kita aduk-aduk kembali. Umpan bawal ini sangat praktis buat teman-teman yang ingin memancing ikan bawal. Karena jika teman-teman pernah memancing ikan bawal, pasti teman-teman akan ketagihan karena strike-nya begitu kuat. Teman-teman ingin merasakan sensasi mancing, mancinglah ikan bawal. Ini rekomendasi buat teman-teman. Lalu kita masukkan kembali pelet apa saja, bisa seli atau juga teman-teman bisa memakai pelet 781. Nah, ini teman-teman sudah mulai bagus. Nah, kita masukkan sejumlah esen, ya, beberapa tetes, cukup hanya 4 atau 5 tetes untuk kita aduk kembali. Ya teman-teman, untuk memancing ikan bawal ini, mancinglah ikan bawal karena strike-nya begitu kuat. Ya teman-teman, banyak yang akan merasakan sensasi yang berbeda. Nah, ini sudah bagus. Nanti akan kita coba di empang langsung. Oke, coba kita bulat-bulat. Bagus sekali ini udah. Ini umpan jitu.
suara. Pakai air jempol kan malu. Oh iya, tonton ratusan ribu. Oke. Udah mati. Oke teman-teman, jika ingin memancing umpan, pasanglah umpan menutupi hampir seluruh pancing kita. Jadi seperti ini untuk ikan bawal. Karena ikan bawal giginya tajam dan dia akan memakan langsung pada umpan kita. Nah seperti ini teman-teman. Jadi harus semuanya kita masukkan karena tackling ini dibuat dari baja. Oke, kita lempar saja. Matiin dulu. Ini kalau dia diam aja kita bisa goyangin. Itu tujuannya untuk memancing ikan untuk merangsang makan. Karena dia lihat gerakannya biasanya dia akan langsung menyamperin ikan apa umpan kita. Oke. Mati. Lumayan tuh. Akhirnya kau. Yuk, jangan lari kemana-mana ya. Atuh, gigimu tajam. Setajam silet. Silet. Enggak sedang. Ini lama kau ini. Sentil aja sentil. Sentil aja sentil. Kau. Bandel nih, bandel nih. Bandel nih. Nyusahin orang. Tapi enggak. Ini nama ikan sapu-sapu raksasa. So, ini ya. Padahal iniannya banyak tuh. Hati-hati digigitnya. Ada iniannya apa sih? Bikin somai. Hah? Somai yang tapi biasa. Tapi nggak bisa dimakan. Hah? Ya? Bisa, ini kan daging taruh banyak. Taruh sini, taruh sini. Taruh banget, taruh di kali tuh, ada kali. Jangan. Kan biar hidup. Jangan, nggak bu. Bisa lah. Bukan cuma berdua. Ngapain sih itu kucing? Canda. Kecapannya. Lumayan. Ini kelihatan orangnya lagi. Ini di
mati kuning tuh. Kalau ini cok. Kuning. Ya. Beda ya ikannya. Kuning banget ya. Coba. Ikan-ikan hias ini. Ya. Warnanya kuning. Kasihan kau. Kasihan kau. Aku. Dia mau tahu mau ke air. Jangan saja ke air. Itu air sampingnya. Tahu dia. Tapi dia kuat ya, enggak di air juga. Kuat banget. Kuat air juga. Terus. Dikit lagi.